Siksa Kubur menjadi film yang cukup dinantikan penayangannya di bioskop. Film Siksa Kubur sendiri digarap oleh sutradara kondang Joko Anwar, bersama rumah produksi Come & See Pictures. Artinya, film Siksa Kubur menjadi film kedua rumah produksi Come & See Pictures, setelah film Pengabdi Setan 2. Sebagai informasi, film Siksa Kubur diangkat dari film pendek dengan judul yang sama, dan disutradarai oleh Joko Anwar. Terkait hal tersebut, banyak yang mempertanyakan apakah ada kaitan film Siksa Kubur dengan versi film pendeknya. Sebagai sutradara, Joko Anwar pun menyebut, jika kedua film ini berkaitan erat, termasuk dari segi penceritaannya. Rencananya, film Siksa Kubur dijadwalkan tayang di bioskop pada Lebaran 2024 mendatang, yakni 10 April 2024. Ada alasan tersendiri mengapa Joko Anwar memilih film Siksa Kubur dirilis saat momen Lebaran. Menurutnya, tema yang diusung film Siksa Kubur ini sangat cocok dengan momen dan nuansa Lebaran. Dengan pemilihan waktu penayangannya tersebut, artinya, film Siksa Kubur menjadi film kedua yang mengisi slot libur Lebaran setelah film Badarauhi di Desa Penari. Lebih lanjut, film Siksa Kubur akan dipenuhi oleh deretan nama-nama besar dalam industri perfilman, di antaranya ada Happy Salma, Jajang Chenur, Putri Ayudhya, Ninik El Karim, dan Jenar Maesa Ayu. Film ini pun akan turut dibintangi oleh dua pemeran cilik yang namanya sudah terkenal, yakni Widuri Putri dan Musaki Ramdan. Nama aktor dan aktris kondang Reza Rahadian dan Christine Hakim juga akan membuat penampilan di film Siksa Kubur.